Dalam rangka sosialisasi kelinmasan dan perda program TMND ke-111 Kodim 0718 Pati yang diadakan oleh Satpol PP Kabupaten Pati, Kapten Kavaleri Budi Karyadi, Komandan Koramil 16 Jaken hadir sebagai narasumber. Materi yang diberikan berupa wawasan kebangsaan. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelinmasan dan perda oleh Satpol PP Kabupaten Pati, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kapten Kavaleri Budi Karyadi, Komandan Koramil 16 Jaken hadir memberi materi wawasan kebangsaan di Balai Desa setempat. Dalam kegiatan tersebut, Kapten Kavaleri Budi Karyadi mengatakan kehadirannya memberi materi dikarenakan harus menggantikan pemateri dari Satpol PP. Materi yang diberikan adalah wawasan kebangsaan agar terciptanya sikap kepedulian dalam hidup bermasyarakat, menertibkan dan menjaga keamanan lingkungan. Saya isi yaitu kegiatan non-fisik dalam rangka TMMD reguler ke-111 tahun 2021, diantaranya tadi mengisi tentang wawasan kebangsaan yang saya ambil materinya tadi, sehingga dari yang kami harapkan dari warga atau audiens yang hadir timbul lagi dan bertambah lagi tentang bagaimana mereka berbuat untuk masyarakat sekitarnya dan tentunya untuk bangsa dan negara ini, sehingga ke depan bangsa dan negara ini tetap utuh, dibawa ke Bhinneka Tunggal Ika, dibawa naungan Pancasila seperti ini. Kapten Kavaleri Budi Karyadi berharap kegiatan TMMD dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tim Liputan, Bandung TV.